Kalau ikut road plan kita hari ni, kita akan bermula dengan trail yang rata, yang landai lah. Lepas tu kita akan turun ke Mirror Lake. Lepas tu kita akan naik ke Bukit Saputangan. Lepas tu kita patah balik. So itu ikut plan dia lah hari ni. Wow, romantik sangat. RM500,000 kan? Mak, kau mana? Assalamualaikum guys. Welcome back to Account TV. Sadum tak? Assalamualaikum guys. Welcome back to Account TV. So hari ni kita berada di SACF. And hari ni, seperti yang aku nak cakap dalam video aku yang sebelum ni, kita ke Mirror Lake dan Bukit Saputangan. Kenapa ada nama kan? Dia Saputangan? Bukit basuh muka. Tak ada kan? Aku sebenarnya tak tahu. Ada tu. Ha. Itu basuh muka lah. Term dia semua term dalam macam bilik air. Term bilik air. Cermin. Ha, ya, betul. Basuh tangan. Betul. Orang yang buat nama ni dia suka bilik air lah aku rasa. Oh, jap, ada gambar. Hiking. Tapi ambil gambar jangan dilupakan. Itulah, dia sengaja kan. Nanti dia kurus, dia makan hujung. Nampak kurus kan? Itu teknik tau sebenarnya. Ramai yang tak tahu teknik tu. Yon, tadi kau tanya kan, kenapa tasik cermin kan? Tasik cermin. Sebab dia ada cermin. Inilah asal usul nama. Inilah asal usul nama dia. Tasik cermin. Eh, baju sama eh? Maaf lah, saya nampak pula. Speed gear kak. Kau memang selalu yang kasut sama, baju sama. Kau memang kasut tak lah. Assalamualaikum. Yang kita dah sampai MOU ke dia buat? MOU kan? Kita dah sampai MOU. So kita rehat sekejap. Lepas ni kita nak bergerak ke Mirror Lake. Mirror Lake tu menurut. Kalau ikut sini Mirror Lake 3 km. Masa awal-awal starting point tadi pun 3 km juga. Ha, macam dah kena scam kan? Dia tak tanya kan? Nah, tapi ni besar sangat. Ni diorang pandan kan? Bukan. Ini kalau buat sirap. Berapa kali kenduri? Berapa kali kenduri ya? Kenapa dia? Kenapa dia berhenti? Kalau rasa hidup penuh cabaran, boleh ikut bawah ni. Kalau rasa nak kurang cabaran, ikut sini. Banyak cabaran juga.
Okey, kita dah sampai dekat simpang berapa ni? Simpang 6. Simpang 4 Melaka, simpang 6 kat sini lah. So ada simpang 5. Ha, ni simpang 7 lah. Banyak saja simpang dia. Okey, so tapi nak pergi ke Mirror Lake atas ni lah. Ada. Eh kalau kau cantik lah. Kau lagi cantik. Kau lagi cantik. Kau lagi cantik. Ah, itu. Perempuan lah. Gom. Thank you, Pak. Masuk. Kau ni TV. Kau ni. Kau ni TV. Yes. Okey. Terima kasih. Kejut kak? Itulah. Wah, manja. Tak penat pula dia. Dia penat, that's why I need to carry. Settle lah. Settle lah ni. Okay, okay. Banyak pergi tower. Nanti kita jumpa kat tower. Okay, insyaAllah, insyaAllah. So, bila korang sampai dekat Mirror Lake ni, ada adik ni jual air. So, air apa kau ada, adik? Apa kau cerita sikit? Air mata kucing. Air jagung. Kucing, jagung. Air koko. Koko. Ni air apa? Longan. Longan. Yang tu? Yang tu jagung. Ada air kolam pun. Air kolam tak jual. Air kolam tak jual. Percuma. Aduh. Macam mana korang buat atas ni, dek? Naik kaya, bang. Oh, naik kaya. I see. So, YouTube. Subscribe. Subscribe tau. Kau ni TV. Tau. Kau ni. Ingat je. Kau ni. Kau ni. Okay. Untunglah tak berat boleh duduk kat situ. Saya tak boleh duduk situ. Boleh bang. Selamat. Okay guys. Kita dah selesai aktiviti di Mirror Lake. Aktiviti dia basically rehat sekejap, ambil gambar, beli air. So tengok sekarang ikan. Ni ha? Tengok ikan. Ha. So sekarang ni kita gerak ke Bukit Saputangan. And trail Saputangan ni dia punya sanding dia boleh tahan lah. Okay. Yang ada dalam memori aku lah. Tak tahulah pula kalau dia punya sanding dah kurang kan. So harap kita berjaya sampai lah ke Saputangan. Right. Acak bye. Oi, ini nak kena tunduk ni. Untuk mana menelusuk, menelusuk whatever lah buah ni dengan beg yang besar. Okay. Aduh. Okey bang, kau pula. Oh, sentuh juga.
fail. Aduh. So moral of the story, tak tahu lah apa moral dia. Kan tiba-tiba dia turun kan. Tadi naik. Habis apa function kita naik tadi? Kan dia tak boleh ke macam dia punya konsep dia adalah turun ke puncak. Melihat konsep dia turun ke puncak. Ini naik ke puncak. Aku nak yang konsep yang turun ke puncak dia. Ha, energi ah, ada gula sikit. Ha. Waktu macam ni lah kita diuji. Okay. Ni waktu macam ni bila kita tengah pewai ni, waktu ni lah kita diuji. Semua akan berbisik. Okay. Kita akan terbayang-bayang puncak. Kejap puncak, kejap katil. Kenapalah aku bangun pagi tadi. Ha, waktu macam ni lah kak. Masa ni lah kak nak bercakap dengan apa? Semut. Ah, cakap dengan semut. Malulah kau nampak semut. Hai semut. Okay ke semut? Aduh. Sekarang kita dah sampai dekat Bukit Saputangan. So dekat Bukit Saputangan ni dia ada satu tower. Cumanya tower ni kalau ikut dekat sini pihak TBNSA, TBNSA apa? Tak apalah, tak tahu. Tidak bertanggungjawab di atas sebarang kecederaan, kemalangan akibat penggunaan struktur kawasan ini. Okay, so dikatakan tower ni dia dah keadaannya tidak baik lah. Okay, reput dan sebagainya. Tengok tu, dia reput kat situ. So memang tidak digalakkan, bukan tak digalakkan, rasanya tak dibenarkan dan dinasihatkan janganlah. Jangan naik ke atas ni. Okay, sebab kalau kita jatuh ni tinggi juga ni. Ada dalam berapa kaki ni? Ada 30 ke 40 kaki juga ni rasanya. Okay, alright. So tapi nak ambil gambar boleh lah dekat bawah ni kan. So jangan naik atas ni. Dekat sini pun ada route juga, tapi tak sure route ni pergi mana. Aku pun tak pernah try kat sini. So kalau korang tahu route ni pergi mana, mungkin korang boleh komen lah. Hai. Okay guys, kita dah selesai berehat, ambil gambar, makan di Saputangan. So sekarang kita nak patah balik ke MOU lah, kawasan MOU tadi. Tapi kita tak melalui kita tak melalui Mirror Lake. Kita akan melalui, tak tahu lah route ni apa nama route dia, tapi route ni menghala ke MOU lah. Itu boleh stack dia abang ni tak IG. Okey, okey. Minta IG ni. Minta IG abang yang meniaga dekat checkpoint 1 dekat Gunung Datuk. Kepada abang yang meniaga air dekat checkpoint 1 Gunung Datuk tu, saya minta abang teruskanlah meniaga. So bila-bila kita naik, kita boleh singgah dan beli air abang. Okay, kita dah sampai kat stesen B. So tadi kita turun sini ke Mirror Lake. Kita pergi ke Mirror Lake, Saputangan, dan kita patah balik keluar dekat sini. Dekat situlah. So sekarang kita nak bercargas ke MOU. Dan sebenarnya kita ada something yang kita nak kejar ni. Sebab pagi tadi masa kita lalu dekat MOU, kita nampak ada orang jual air. So kita nak try kejar dekat MOU sana. Kita harap berada tu masih lagi jual air lah. Okay. Sebab lepas kita makan nasi pek kembara tadi, ay, rasanya macam terbayang-bayang pula nak dapatkan air yang sedap, air yang manis. So tengok sama ada kita dapat tak kejar berada yang jual air dekat MOU tadi. Let's go. Hello. Kita dah jadi ke? Kita sekarang menghala ke MOU. Belum sampai lagi. Cuma sekarang ni guru sudah sabung menyabung.
betul, sabung menyabung. Guru berbunyi kan? Ha, guru berbunyi. Guru sudah bunyi-bunyilah. Ha. So kita dentum. Sekarang berdentam dentum. So sekarang ni kita hope that kita dapat keluar sebelum hujan lah. Right. Aku pun tak pernah lagi hiking waktu hujan. Ah, kecewa rasanya bila kita sampai abang yang jual air tu. Tadi abang tu duduk kat situ. Dia jual air tapi berada tu tak ada. Nampaknya terpaksa lah kita pulang dalam keadaan kecewa, hampa. Hampa, ada lagu tak untuk hampa? So inilah, dah tak jual, tak jual kan, macam mana perjalanan kena diteruskan. So harap kita, yang penting kita berjaya keluar sebelum hujan. Yang penting. Okay. Right. Keluar dah approaching tu kita punya where kita park kita punya kereta. So sekarang ni disebabkan oleh tadi berada dekat MOU tu tak ada air, tak jual air, dah balik. So kita terpaksa extend ke kedai mamak sana tu, MK Fatima Bistro, untuk kita order air manis sedap. Apa kita tengok? Dan juga apa bang? Air sedap Maggie kan? Lah. Maggi soup. Aduh, dia boleh sebut pula Maggi soup tadi on the way. So, pasal order Maggi soup. Jom. Baik, bye, macam ni, bye.